laporan sementara dari Jalan Raya Garut Tasik di daerah Cilawu. Kendaraan roda 2 cukup mendominasi dan kendaraan roda 4 baik dari arah Tasik ke Garut maupun dari arah Garut ke Tasik ini cukup ramai, masih cukup padat. Suasana setelah hujan pada maghrib hujan sekarang arus balik dari arah Garut ke kota baik tujuan Jakarta maupun Bandung sudah mulai ramai, baik itu yang memang langsung mudik ataupun yang pulang bepergian silaturahmi ataupun wisata. Ini jalan ramai lancar sampai kondisi laporan sementara lalu lintas di jalur Cilawu ke jalan Garut Tasik lintas provinsi yang cukup ramai lancar, baik pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4. Ini meskipun setelah hujan deras yang masih sudah berhenti hujannya, tapi kendaraan masih cukup banyak, namun tidak semacet di sore tadi. Lintas informasi dari Cilawu, Garut. Terima kasih.